Kak Ceko, pindahin Roya Yu Ulfa, Novianti, lamban kebujur. Kamu tidak memberi apa yang saya perhatikan. Kurang peka ya Pak? Iya, betul. Nah ini apa namanya, kita berbincang dengan sing cantik-cantik ini. Mbak Sinten, Mbak Jena namine? Mbak Nani. Mbak Nani, mungkin ada doa dan ucapan untuk kedua memelai ini, Mbak? Iya, ini untuk memelai kedua. Selamat menemukan, semoga bahagia selalu. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mbak Reza? Doa terbaik untuk kedua memelai, semoga langgar, cepat diberikan yang soleh-soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lujingan kata terman ugi sefilasan yang kusti ingkang hamur pintu mati. Mugi tansah kajiwo kasariro tumaten jiwanggo handiko seyo mulikinipun waratin saku tumati. Poro sesepuh, pini sepuh, talah paci sepuh, kasepuhan. Saya dipun ingkang sambur lenggah, kan limartu, martikan yang menggalit. Ingkang kantes kang pinundi, pundi sepuh kang sinatutin. Sebuki sabuki pun poro alim, poro kiai, poro santri. Ingkang rinten dalutan sahsinan di kitab suci wahyu ningilahi. Satu ingkang sambun pono ing pamawas. Miwak lebdo ing pitutur soho kiblating ing panembah. Satu ingkang kaulo tak dimaket. Poro pangarso, panembat-panembat ting projo, satriyane negari. Mliginipun Bapak Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Jebul, Kabupaten Buru, Teles Boyo, kerangkatipun. Ugi Soyo Preyagum, ingkang sampun parang lenggah, dirakan laksitane ngadi coro. Siap mojo temanten kekalih inggih Rayu Ulfa Novianti, Telesan Kusumaning Bagus, Irwan Adi Nugroho. Ugi sagungipun sedaya para kadang pisan tinasih kang mijil saking Wadan Purworejo ingkang sampun lenggah wonten sasana barekyan wonten semua dalem panjenenganipun Bapak Suratmo dalah panjenenganipun Ibu Uci Arni sagotra sakalawangsa dipingin kanturaken sugeng rawuh sugeng lenggah sedaya keluarga Agung Bapak Daryono dalah panjenenganipun almarhumah Ibu Santi Rini Triningsih. Kawontenan tuwah sasana ingkang kebak gendera tiasing nolo awit kusumaning bagus Irwan Adi Nugroho ingkang tebih saking Wadan Purworejo sampun pinanggih wujudipun sempalaning balong ingkang apis satemah nuntunaken daging ingkang karenggang inggih panjenenganipun Rayu Ulfa Novianti putranipun Bapak Suratmo dalaken Ibu Uci Arni. Pramila dumugi wonten Blora tang mriki wonten ing desanipun Kemiri kecamatanipun Jepon. Nggih. Niki saking mriku jam pinten nika Mbak Kakung? Sedalu nggih. Wah, nggih 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 transit wonten pundi to wonten langsung tindak mriki? Oh. Langsung tindak wonten dalemipun Bapak Suratmo sedaya nggih. Ya alhamdulillah mugi niatipun sae jenengan saking dalem dumugi wonten ing dalemipun Bapak Suratmo. Bilih Bapak Suratmo anggenipun hamapak rawuhipun panjenengan kirang subasita unggah-ungguh tata krama pasugatan palenggihan ingkang boten rena. Mengke wonten sulih salira ingkang badhe ngaturaken wujudipun atur pambagian
Sidoarjo ugi atur pasrah wong pinamben para rawuh atur kawningan wonten rencaning adicara kemawon Bapak ing adicara ingkang sampun rinantem rinajib miwah ingkang badhe kababar adicara ingkang angka setunggal Bapak ing adicara pambuka tapi pembukaan kaping kalih atur sabdo tata tawi sambutan minangka sulih salira wakil saking warga agung Bapak Daryono saking Wadan Purworejo ingkang badhe dipun pangarsani saking ngarsa panjenenganipun Bapak Abdul Wahid Rasid nggih ingkang mangke menapa niki mangke sing dibetonggo oleh-oleh keluarga besan niki nggih Bu nggih. Ini nasi dengan lauk ayam kampung, Pak. Ayam kampung goreng. Jadi nek garingan ngeten niki mangke cara dimakem teng perjalanan teng bis saged nggih. Terus ana rotine juga. Nanti bulanan dari Blora, Pak. Oh, gak lali karo souvenir nggih, Bu nggih. Yes. Iki nggo oleh-oleh keluarga ning gone Purworejo. Di bagian yang guri yo epiak kabeh ngarep epiak ameh ketemu ning kene epiak ngopeni tamu. Nggih. Sing dadi nganten mung wong loro sing repot sak desa nggih ngeten iki nggih. Lah nggih. Mangane iso nggo pengeling-eling antene besok bendo rukun. Bendo langgeng ngoten nggih. Ngelingi rekasane ngeten iki lho nggih. Rekasane arep mantenan. Nah ini apa namanya kita berbincang dengan wah sing cantik-cantik iki. Mbak sinten Mbak jenenge namine? Mbak Nani. Mbak Nani mungkin ada doa dan ucapan untuk kedua mempelai ini, Mbak. Iya, ini untuk mempelai kedua. Selamat menempuh semoga bahagia selalu. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya satu ya, aja pegatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini nanti akan menghibur para tamu-tamu ya. Ini berdua nanti. Ini Mbak Risa. Mbak Risa, mungkin ada doa dan ucapan untuk kedua mempelai Mbak Risa. Doa terbaik untuk kedua mempelai, semoga langgeng, semoga barokah, cepat diberikan yang soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini lengkap sekali acara mantenan di Desa Kemiri pemirsa. Ada hiburannya. Apa nek ngarani campur sari ya? Wes, vokalisnya Blura cantik-cantik ini ya, Pak ya. Cantik sekali ya. Wong Blura memang ora iso diundhe-undhe. Iki bapake iki. Lah, itu weane iki. Pak nun sewu nek tanggapan ngeten iki paling murah pinten, Pak? Ya, kita mulai pakai 4 juta, Pak. 4 juta? 4 juta sampai kita pakai 5 juta itu per musisi. Ya. Oh. Kalau kita komplit panggung sound dan sebagainya dari paket 10 juta sampai 12 juta. Menyesuaikan lah, Pak nggih. Nek mampune mung 4 juta yo dilayani. Oh. Itu di sisa, Pak. Harus solidaritasnya harus kita jaga. Betul sekali. Yang penting kita bisa jalan terus bahasane wong Durono sebetulnya iso dindung. Amin. Iki rame sekali. Ini yang baju merah ini adiknya temanten ini. Iya, adiknya pengantin ini. Ini ada doa dan ucapan enggak untuk kakaknya ini? Iya, kakak. Sama suaminya sama akhirnya. Amin.
doa terbaik untuk kakak gitu ya. Oke, terima kasih. Pak Adi ya, Pak. Iki mau tak kira ngantene Adi ya cantik kayak ngene iki lho ya. Ngapain wong ya, Pak? Nah, ini kedua mempelai yang welah, yang tentunya seneng ya, Mas ya. Ini perasaannya gimana ini? Sudah lega ya, sudah melewati prosesi ijab kabul. Ini nanti akan acara adat Jawanya. Seneng gitu ya, Mas ya? Sing mari seneng apa nih, Mas? Sudah sanggih, alhamdulillah nggih. Nah, ini kita doakan terbaik untuk kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pendak-pendak kok sidik-sidik nesu, sidik-sidik urek, sidik-sidik metucu kaya ngono lho. Nganti kelangan kaya nganti wong kelangan betung pergo ngrasakne. Berlagi senengane nesunan terus kok ya. Lah jenengan sing marah ya, Pak. Lah aku kena ngopo iso? Gawe nesu terus. Aku ora gawe nesu, antene yo kaya ngono. Aku sinten memberi perhatian, tapi kamu tidak memberi apa yang saya perhatikan kaya ngono, Mbak ya. Kurang peka ya, Pak. Iya, nek batuke.
Pekan sani burung, ki ngerti maksudnya berapa? Nek corong beluron belek-belek ini belok-belok. Oh, sedelok-sedelok. Mesti ini jantrum, mesti tantrum. Ayo. Kerennya apa, Pak? Biasanya saat ini kerennya apa, Pak? Kerennya tantrum, sedelok-sedelok, selain tantrum. Oh, lagi, ini mah bakong gak? Corong manik kurangan. Oh, okay. Delok-delok lesu, delok-delok lesu ngono. Gaya iki ora parek kesenengan nggih. Wong lanang iki jenenge wong wedok iki mesti wong lanang iki bingung. Lho wong lanang iki gagah pitulung sing Mas Firman iki lho, gedhek gagete ya kaya Janaka, kaya satriya kang pinunjuk. Upama dipuri karo Mbak Ulfa iki lho, tenang lho aku kecombe tak nyatak titeni. Kira mesti mlebu metu, mlebu metu, mlebu metu, metu 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 mlebu kaya ngono kuwi. Wong lanang iki kok gagah-gagah kalah karo wong wedok. Lho, rayu dia yo terus sing lanang yo rusak bae kok yo kok delok-delok nesu delok-delok nesu nesu terus diblokir yo ya ya batoke. Sing sutek gunung obah sami ono datang bisa jumangka kertoro sotunggo irto ingkang sebab koyo raos menika rasa bunga menika kendi rato pinadan kerto suci parito sari kobong akan ambal kabin tigo dadio sarono hangin mutiri wik purwo matjo ngantos tekaning musono purwo ateges kawitan madyo ateges tengah musono ateges pamungkas opo tower dini dupri kolo samono purwane ono wujuding kita yang gusti kangen sifat jalu dalah wanito ingkang sumedyo nambah yang ngolok-ngolok bendaning gending tewak bendaning wedaran sastro jawi Bono coroko doko sawolo podo jaya nyomogo botongo Bono tono loro yuki wulanang lawan wadon coroko soko pangrancanya ini gosuloyo itu wadon lawan mukaku menos podo tersno podo jaya nyomogo kuati guni bangun wispo bangun sabatan ini keluarga mogo botongo lewe kongo lek
utawa putra kang dewa dadi kraton bro unduh-unduhane Kresna. Sindung angor mereka dalam sito rekodan sito utik abad prabondo udilo saking ibu utik udilo saking kang bopo. Ingin dulu marang putra putri mau ke karun etak nih ini wes jadi tanggung jawab lawan tanggung jawabmu. Ayo putra putri ngawak jiwi di lendak keunik sasono. Iya ini iya iya pak nih aku tak ngebut kelakunya kan bapak nih toneng guri tansah sepi pilan ngati-ati ukuran melalangan sawiji dunia putra putri bangun rame yo pak ne yo. Iya iya bune iya kok tuwa isone wong ngakno toleger tolendok anakku nyugo lestari gunmu omah-omah yo ger. Berperaton dua rojo namun sedino putri hanamu sebegini bisa nunggoni ponane dari manten ucapannya pilih dongane kanggo ngantene mugo-mugo pengantene napa niku sehat cepet dan diparing omongan langgeng selamanipun amin ya rabbal alamin. Ini sangat ternyuh sekali nih poro sedulur poro keluarga kacar kucur kacar kucur
kula satak batiyo Irwan niatipun jenengan teko boten notak jelas niku nggih Mas nggih notak rezeki tawi dina kaya ingkang jenengan upadi jenengan paringke sedaya kalih Mbak Ulfa ngoten Mas Irwan nggih nek gadah rezeki sedaya diparingake kalih teng garwane sampun kulino kalih Mbak Ulfa saged tindak Mekah Madinah ngoten nggih Bapak Ibu nggih amin nggih monggo tambah gelar tambah saling pandang nggih saling pandang yang mesra nggih nggih ya Allah nggih pengen tadi kok ngamen begitu ngamen ngene semesra nih gue mau dulu sebenarnya lagi mulai gini ya sekarang nih gue mbak mas mas itu lagi Mas Irwan yang kaki dan piringnya mbak oh mbak Irwan nyobi Mas Irwan gini jadi rekod sebelumnya besok menarik bangun menarik bisa selalu mengangkat UMKM Blora mengangkat budaya Blora dan tradisi Jawa ya semoga lestari dan dapat menghibur semua subscriber Sobat Arif Maturnuwun luar biasa sami-sami Pak Karang Solo paling dikaharan cuma tekeng rokok tuh gitu cuma nengayu atmut jat atmut ya kantes dengan tripod bu ngeten iki nggih golek dhuwit ya ngeten iki Bu. Mungkin nek boten ngeten aku ten payu. Tuh pangestu nggih Bapak ya nggih. Iki wong lanang kudu nggih pengadek-adek. Kaya dhuwit ringin kang gedhe witih kang guyuh. Godhonge bakoh kayate. Uga-uga sakinah mawaddah warahmah ya nggih. Ibu. Duh anak kudu aja lali ke bapak karo ibu ya nggih. Tansah tresno karo wong tuamu sing tak go gandulan sesuk ya bapak karo ibu pestuwo ya mong kuwe to. Ya ibu nang ati sing tak tresnani muga-muga pikantuk raharjo. Saiki jebule wis gedhe ya nggih. Saiki jebule wis bangun wis karo garwamu yo muga-muga tak pujik ning omah-omah lawang bojomu dengan dereng masak kersane mantuk niki berarti bungkus ngeten iki kagem para pendarat wong ning omah ora kober masak jadi keluarga sing ning omah ya ora klendran ngoten nggih Bu nggih. Oh, sithik-sithik iso ngrasakno rasane lah nggih. Iki guyub rukun ning gone desa pas acara rewang atau mendarat. Yes, kaya ngene iki pemirsa. Kabeh padha guyub, padha kompak kebersamaan seduluran. Meskipun mendarat tidak dibayar atau gratis, tapi tetap semangat melaksanakan nggih Bu nggih. Kare lewat. Halo, Mbah. Wangsul niki. Nggih. Nggih, Mbah.